Meningkatnya berbagai tempat wisata seperti pantai dan wisata buatan lainnya yang ada di Banyuwangi berbanding terbalik dengan tempat wisata religi yang hingga sekarang masih minim pengunjung. Salah satunya tempat wisata religi yang masih sepi pengunjung yaitu Beji Anantaboga yang ada di Dusun Gunung Sari, Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore yang menyuguhkan situs 6 agama dan 1 kepercayaan. Beji Anantaboga merupakan wisata religi 6 agama yang berada di tengah hutan pinus yang menyajikan panorama indah hingga sekarang masih sepi pengunjung. Adapun yang datang berwisata masih jauh dari harapan. Dalam sehari yang datang tidak menentu, kadang hanya rombongan 3 mobil bahkan kadang tidak ada pengunjung sama sekali. Wisata religi Anantaboga yang ada sejak puluhan tahun tersebut secara resmi menjadi wisata religi 6 agama yang dibuka sejak tahun 2011. Terdampak dari pandemi COVID-19 yang dalam beberapa tahun melanda Indonesia, bahkan melanda dunia. Pengelola sudah berupaya untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengunjung, akan tetapi belum banyak perubahan sehingga tidak bisa berbuat banyak. Ramainya pengunjung hanya terjadi pada hari Sabtu dan Minggu saja. Saat sebelum pandemi, dalam sehari, yang datang bisa mencapai 10 hingga 20 rombongan mobil. Namun untuk saat ini, hanya 5 mobil saja. Anantaboga itu kalau kita pahami atau kita ralat, atau kita gali, ini sebetulnya Anantaboga itu sumber-sumber kebahagiaan, sumber kehidupan, apapun yang di atas Ibu Pertiwi. Contoh seperti anta-anta itu teto, buka itu makanan, makanya disinilah sumber-sumber kebahagiaan, sumber-sumber kehidupan apa yang hidup di dunia. Ini kalau masuk di Anantaboga jangan memikirkan kita ini oh agama saya ini ya agama saya ini termasuk tujuan kita ini netral untuk kita sama-sama kebahagiaan, sama-sama kehidupan. Jangan memikirkan saya orang Muslim, saya orang Hindu, jangan. Marilah kita bersama-sama, kita rangkulan bersama, kita hidup bahagia. Wisata religi Anantaboga ini menyuguhkan berbagai situs yaitu musola, patung Bunda Maria, patung Yesus Kristus, Dewi Kuan Yin, patung Buddha, Padmasana, dan Bunda Ratu Selatan untuk kepercayaan Kejawen. Dani Eka, CTV.